Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Amelia Dwi Rosida, perwakilan dari Mentor 19 yang akan membawakan sebuah monolog bergenre romance dengan judul Tuan Pergi Tanpa Tanda. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tuan, kau tahu bahwa ramai tak selalu berarti tawa. Ada saatnya kau hanya diam ditemani sepi, tetapi kau merasa bahagia. Waktu itu, angin begitu cepat berhembus, Tuan. Dan suaramu ikut hanyut bersama gemuruhnya. Kau khawatir, bukan? Kalau angin membuat kita jadi berjarak. Sore itu begitu damai, mengantarkanku pada satu titik kesimpulan, bahwa menghabiskan sore bersamamu memang tak akan pernah usai. Ya Tuhan, ciptaanmu begitu membahagiakan. Tentu saja, tak masalah jika angin menghujani kita tanpa segan. Sebab, aku tahu Tuhan, aku tidak sendirian. Untuk itu Tuhan, berjanjilah padaku untuk melalui semua hal tidak adil di dunia ini bersama-sama. Kita akan bertahan. Percayalah Tuhan, percayalah padaku. Tapi Tuhan, kau tahu? Nyatanya, kau tak lagi duduk di bangku ini. Kau ada saatnya. Kau kemana Tuhan? Kau kemana Tuhan? Tidak. Tapi, tidak. Kau tak mungkin pergi Tuhan waktu itu. Kau angin begitu di sini, kan? Kau pasti tetap di sini dan kau masih ingat padaku, bukan? Hanyut bersama. Ayolah Tuhan, temani aku. Kau khawatir menyelesaikan semuanya. Kau angin menyelesaikan kita jadi perjalanan kenangan itu. Asal kau tahu Tuhan, sore itu begitu damai. Setiap hari mengantarkanku, aku hanya satu titik kesimpulan, bahwa menghabiskan sore bersamamu memang tak akan pernah usai. Ya Tuhan, ciptaanmu begitu membahagiakan. Tentu saja, tak masalah
jika angin menghujani kita tanpa segan. Sebab aku tahu Tuhan, aku tidak sendirian. Untuk itu Tuhan, berjanjilah padaku untuk melalui semua hal tidak adil di dunia ini bersama-sama. Kita akan bertahan. Percayalah Tuhan, percayalah padaku. Tapi Tuhan, nyatanya kau tak lagi duduk di bangku ini. Kau kemana Tuhan? Tidak. Kau tak mungkin pergi Tuhan. Kau masih tetap di sini bukan? Kau pasti tetap di sini. Kau masih ingat padaku bukan? Ayolah Tuhan, temani aku menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan kenangan-kenangan itu. Asal kau tahu Tuhan, setiap hari aku merindukanmu.